saya menyeru agar kita sama-sama pastikan kita lulus pindaan ini dengan memberikan sokongan majoriti lebih 2/3 dan mencipta sejarah baru Malaysia. Sesungguhnya demokrasi masih hidup di Malaysia dikuatkan dengan tenaga dan akal fikiran anak muda. Kita PAS 7 orang ahli parlimen PAS berbahas mengenai pindaan ini dan kita menyokong. Jadi 18 untuk turunkan umur kepada 18 tahun, PAS bagi 18 undi. Daripada 18 orang ahli parlimen PAS. Semua akan datang untuk memilih. Jadi Datuk, tengok benda ini macam mana? Adakah sekiranya dulu? Saya lihat tak ada masalah untuk mendapatkan 2/3 majoriti di parlimen. Jadi isu sekarang ini ialah, saya sebut tadi dalam perbahasan saya, pasca pindaan ini. Apabila telah diluluskan, banyak perkara-perkara yang perlu dilihat lagi, terutamanya mengenai pendaftaran automatik. Satunya dari segi kepelbagaian alamat-alamat yang mungkin tidak menunjukkan alamat tempat tinggal seseorang yang nak mendaftar sebagai pengundi. Yang kedua, dari segi dalam perlembagaan, ini satu lagi, dia ada orang-orang yang tidak boleh mengundi. Dan kalau dia pada masa itu dia tidak dia baru cukup umur 18 tahun, maka dia tidak layak mengundi, tidak menjadi automatik. Kategori ini yang pertamanya orang yang ada dalam penjara. Kata orang tu dia ada dalam penjara pada masa dia umur 18 tahun. Jadi dia tidak boleh berdaftar sebagai pengundi sebab dia tidak boleh mengundi dalam perlembagaan. Yang kedua, orang yang mengalami sakit mental berada di dalam rawatan pada masa itu. Jadi ini perkara-perkara yang perlu dilihat oleh SPR dan juga Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi ini perlu dibuat pengasingan lah, pengasingan kepada perkara itu. Kemudian begitu juga dari segi saya melihat tadi, saya bangkit juga dalam perbahasan saya, mereka yang berumur katakanlah 18 tahun atau 19 tahun, kebanyakan masih berada di dalam alam persekolahan. Katakanlah hari pilihan raya itu jatuh pada musim peperiksaan. Jadi bagaimana para pelajar ini boleh tinggalkan peperiksaan ataupun study leave mereka untuk pergi mengundi. Jadi kita mencadangkan supaya ruang untuk dipanggil pengundi awal. Sekarang ni pengundi awal itu kaki tangan SPR, mereka yang terlibat dalam menjaga tugas-tugas masa pilihan raya itu, mereka boleh mengundi awal. Jadi mungkin remaja berumur 18, 19, 20 tahun ini perlu diberikan ruang itulah. Itu banyak lagi lah perkara-perkara yang perlu dilihat. Itu saya rasa pasca pindaan ini. Do you feel it's because the young voters will support PAS and PAS? Yeah, it's a known fact that the young voters or youngsters are anti-establishment. They will more inclined to support opposition. Like PRU GE14, they supported opposition. So we strongly believe the support will change to us this time around. Okay, thank you. Okay.